Shalom Jemaat Solafide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solafide, edisi pelajaran Sekolah Sabat Dewasa, hari ini hari Sabtu, dengan judul yang baru, Pilihlah Kehidupan. Kita awali pelajaran kita dengan membaca ayat hafalan yang terdapat di dalam Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Musa mengingatkan bangsa Israel atas penyertaan dan penyelamatan Allah yang sudah diberikan kepada mereka. Untuk membalas segala kebaikan dan kasih Allah, maka Israel dituntut untuk menurut dan setia pada hukum Allah dan juga perjanjiannya. Sehubungan dengan hal ini, Musa menawarkan dua jalan kepada Israel. Yang pertama, kehidupan, dan yang kedua, kematian. Hal yang sama juga menjadi pilihan kita saat ini. Merupakan hal yang penting bagi kita untuk membuat keputusan yang tepat dan benar daripada mengikuti arus dunia yang memabukkan. Oleh karena itu, pelajaran sepekan ini memiliki tiga tema. Yang pertama, pertentangan besar. Yang kedua, kewajiban untuk memilih. Dan yang ketiga, masalah yang dipertaruhkan. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.